أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد ولا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمسينا وأمسي الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو النصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا من محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد حاضرين حاضرات مسلمين ومسلمات جماعة صلاة مغرب إشاء أن رحمة الله سبحانه وتعالى marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah سبحانه وتعالى kerana masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kekuatan untuk datang ke rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, hadir untuk sama-sama kita duduk mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Bila kita mendengar hadis Nabi SAW ini, bayangkan kita mendengar daripada baginda SAW dan sememangnya hadis-hadis yang terakam dalam kitab-kitab hadis ini tidak lain dan tidak bukan melainkan adalah hadis daripada baginda SAW. Dan bila kita membaca hadis baginda, kita terkenang dengan baginda SAW. Ini di antara kita ataupun cara kita untuk menghidupkan sunnah baginda SAW, untuk menumbuhkan kasih sayang kita kepada baginda SAW, itu dengan kita membaca hadis Rasulullah SAW. Semakin banyak kita mengetahui tentang hadis baginda SAW, semakin banyak hadis yang kita baca tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang fadilat, tentang hukum hakam, mudah-mudahan akan menjadikan kita semakin dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nama baginda sallallahu alaihi wasallam disebut, kita disyariatkan untuk berselawat Nabi ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar sebutan ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disunat untuk mengucap sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali agaknya kita menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam ni? Banyak kali, berbelas-belas kali, mungkin berpuluh-puluh kali. Jadi ini fadilat kita mendengar hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita meneruskan lagi pembacaan hadis daripada Sahih Fadail Amal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al muadzinu yughfaru lahu mada sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin wa shahidu salati yuktabu lahu khamsun wa ishruna salatan wa yukaffiru anhu ma baynahuma. Rawahu Abu Daud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seorang muazin akan diampunkan dosa-dosanya sejauh mana suaranya sampai ataupun sejauh mana suaranya bergema, dan segala sesuatu yang basah dan kering akan bersaksi untuknya, sedangkan orang yang menghadiri solat akan dicatat pahala baginya sebanyak 25 solat. Dalam hadis yang lain dikata 27, dan terhapus dosanya di antara keduanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, hadis ini cerita tentang disyariatkan ataupun disunatkan agar orang yang mengazankan ataupun orang yang melaungkan azan ini untuk mengeraskan suara dia sehingga didengar oleh sebanyak mungkin makhluk Allah. Dalam hadis tadi disebut disebut apa?
Al-mu'adzin yughfaru lahu mada sawtihi wa yushhadu kullu rutbin wa yabisin. Nah, dia kata apa? Seorang muazzin akan diampunkan dosanya sejauh mana suaranya bergema, suaranya sampai hujung sehingga tak dengar dah. Berapa banyak agak-agaknya, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang ni, ataupun 380 darjah, 360 darjah maaf, semua mendengar, kalau mic dia 1 2 3 4 memancar. Jadi suara ini akan didengar oleh semua. Disebut dalam hadis ini dikata apa? Setiap sesuatu yang mendengar ini sama ada yang basah ataupun kering. Apa yang basah ni? Pokok-pokok yang masih hidup basah, air basah, tanah yang masih basah, apa-apa yang basah yang masih hidup, ataupun yabisin, dia kata apa di sini? Ataupun yang kering, yang kering, pokok-pokok yang sudah mati, batu-batu, kayu-kayu, benda-benda yang tidak ada lembapan lagi, termasuklah manusia, termasuklah jin, termasuklah apa-apa saja makhluk yang mendengar dan sampai kepada dia suara azan ini, selagi itulah dikira dan diampun dosa orang yang azan ini. Ini kelebihan orang azan. Cuma nanti kita akan tengok bagaimana nak mencapai fadilat seperti ini. Tidaklah sekadar dia azan begitu saja. Kemudian dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, sedangkan orang yang menghadiri solat itu akan dicatat pahala baginya sebanyak 25 solat ataupun 25 ganjaran. Ada hadis lain yang katakan 27 ganjaran. Itu salah fadilat apa? Berjamaah lah. Dan terhapus dosa di antara keduanya. Dosa di antara keduanya maksudnya di antara maghrib dan isyak. Tengok di antara isyak dan subuh diampunkan dosa. Subuh dan zuhur diampunkan dosa. Zuhur dan asar diampunkan dosa. Asar dan maghrib diampunkan dosa. Sampai ke isyak lagi. Jadi kelebihan orang yang solat berjamaah maksudnya diampunkan dosa, berpusing terus, pusing, sampai dia mati. Ini kelebihannya. Ada hadis lain dikatakan, menceritakan antara Jumaat dan Jumaat. Setiap minggu tu diampunkan dosa. Jumaat ini dengan Jumaat yang lalu, sampai sekarang diampunkan dosa, dosa kecil kita, sampai Jumaat lagi nanti. Daripada Jumaat yang nanti dengan Jumaat yang akan datang lagi, berjalan-jalan-jalan diampunkan dosa. Ada yang daripada bulan ke bulan, ada yang setahun ke setahun, Ramadan ke Ramadan. Maksudnya dosa-dosa kita akan terus diampun oleh Allah SWT. Ini di antara proses pengampunan dosa yang sangat dahsyat. Ya Allah tahu, Allah tahu kita ni memang manusia yang tidak luput daripada melakukan dosa, memang perlu kepada pengampunan dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri merupakan Rabb yang Al-Ghafur. Al-Ghafur maksudnya yang maha mengampunkan dosa. Bahkan Allah mencari siapa yang ada dosa. Kalau tidak ada orang yang ada dosa di sini, Allah akan cari mana tempat lain yang ada manusia-manusia yang berdosa, Allah akan ampunkan. Ini sifat Allah yang maha pengampun ini, maksudnya dia tidak menunggu saja, tapi Allah cari mana orang yang berdosa, menunggu saat orang yang minta ampun. Cuma manusia ni kurang minta ampun. Cuma manusia ni kurang bertaubat. At-Tawwab, Allah ni memiliki sifat At-Tawwab, maksudnya maha menerima taubat. Allah tunggu je, mana orang yang ni, mana tu, bila ada aja Allah sangat suka, terima terus, Allah terima terus. Masya Allah ni, Masya Allah. Jadi kelebihan orang yang melaungkan azan ni, Allah ampunkan dosa sejauh mana suaranya sampai. Sebab itulah dulu tak ada apa, mukabir saut. Orang Arab kata mukabir saut maksudnya pembesar suara, ataupun loudspeaker. Orang naik ke tempat yang tinggi. Kalau kita tengok di Turki, ada tempat yang memang orang ni naik atas. Bila dah sampai berapa meter di atas, dia akan azan. Ini dulu orang azan macam tu, tak ada loudspeaker lagi, naik atas. Ataupun kalau di zaman Nabi tu, naik atas sikit lah, bila naik atas, laung, supaya semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang datang sebenarnya, banyak menyahut seruan. Itu sepatutnya. Di zaman kita pelik, semakin banyak orang dengar dah, dia kata itu biasa je. Lawan azan itulah biasanya, surau masjid tu dia buat macam tu. Yalah, itu memang agenda mereka.
Kalau orang yang tak Islam kata macam tu tak apa, ya. Tapi kalau orang Islam dia kata, ah, itu agenda mereka. Siapa mereka itu? Ha. Siapa mereka itu? Itu orang Islam. Kita ni tidak Islamkah? Ha, ini, ini satu persoalan yang harus dijawab. Jadi mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat kita, kepada semua manusia lah. Bukan hanya orang Islam. Orang Islam sendiri yang sudah Islam ni, dia perlu kepada dakwah lagi. Bukan hanya orang yang non-Muslim, yang tidak Islam ni, untuk kita tarik sama-sama. Tetapi juga yang sudah Islam, tarik lagi, tarik lagi. Yang sudah sembahyang ramai-ramai macam ni, alhamdulillah, tarik lagi supaya mereka duduk-duduk dengan sekejap. Ha, itu perlu dakwah juga. Duduk-duduk, ambil fadilat menunggu isyak. Fadilat ni tak sama. Orang yang sembahyang maghrib dan dia balik duduk di rumah, dia kata tidur sekejap, itu tunggu isyak. Dan orang yang duduk daripada maghrib sampai isyak, dia tak keluar rumah, itu pahalanya lebih besar. Nah, itu itu yang kita nak sama-sama, apa namanya, jamaah kita ni buat macam tu, insyaAllah. Okey, kita tengok komentar penyusun kitab ini. Dalam hadis ini terdapat faedah daripada mengeraskan suara ketika azan, iaitu untuk meraih pahala daripada Allah dan kesaksian segala sesuatu untuknya mengenai ketauhidannya pada hari kiamat. Dia mengucap kalimat tauhid, kalimat tauhid ni, Allah. Jadi Allah mendengar, Allah akan jadikan segala satu ini jadi saksi dan merupakan perkara yang disukai, yang layak diperebutkan oleh orang-orang yang seperti orang yang ada pedang, seperti orang berebut dengan pedang, tidak sekadar dengan undian sahaja. Dalam hadis kata undian, kalaulah manusia tahu apa yang ada di antara di dalam azan dan saf yang pertama, manusia akan berundi-undi. Okey, kita nak tahu bagaimana kriteria orang yang azan ini yang dikatakan mendapat ganjaran pahala yang disebut oleh hadis yang sebelum ini. Di antaranya minggu lepas kita sebut orang yang azan ini dia punya tengkuk panjang. Ulama dah sebut, bukan maksudnya panjang yang kita tengok macam unta, tetapi dia kata di zaman dulu orang-orang Arab ni, bangsawan mereka menjuluki orang yang orang bangsawan ini dengan orang yang panjang leher. Tapi tak panjang, tetapi dia ni orang yang dihormati. Di akhirat kelak orang-orang yang azan ini akan nampak kriteria-kriteria ini. Dia macam pemimpin dalam padang mahsyar. Mereka disegani. Memang ada tanda-tandanya. Okey. An Uthman ibn Abi al-'As radhiyallahu an qala qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alni imama qaumi qala anta wa imamuhum waqtadi bi'adhafihim wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Rawahu Abu Daud. Daripada Uthman bin Abdul As radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon dijadikan, jadikanlah aku sebagai pemimpin kaumku. Minta dia, sahabat ini dia minta, angkatlah aku jadi pemimpin kaumku. Baginda SAW bersabda, kamu adalah pemimpin mereka. Ada juga Abu Dzar, kalau tak silap saya, pernah minta, angkatlah aku jadi pemimpin. Kata Rasulullah SAW, engkau adalah orang yang lemah. Rasulullah tahu antara sahabat-sahabat baginda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang layak untuk jadi pemimpin, ada yang tak layak jadi pemimpin. Rasulullah tahu, bila ada yang memohon jawatan ini, Rasulullah kata, engkau tidak layak. Rasulullah sebut dengan lemah lembutlah. Sebab pemimpin ini Rasulullah sebut akan menjadi nadamah yaumul qiyamah, menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak kalau dia tidak mampu untuk menunaikan amanah yang ada berat. Adapun sahabat ini, dia minta kepada baginda Rasulullah SAW agar diangkatkan menjadi pemimpin, jadi imam, maksudnya imam, imam solat dan juga imam sekaligus dalam ketua dalam kampung lah, ataupun KK lah kita, ketua kampung. Jadi Rasulullah menyebut, kamu adalah pemimpin mereka.
Teladanilah orang yang paling lemah di antara mereka, bimbinglah orang yang paling lemah di antara mereka, lebah lembutlah, bimbing mereka ni, bimbing. Dan carilah seorang muazzin yang tidak mau mengambil upah daripada azannya. Wah, ini yang saya nak sebut tadi, highlight di sini. Ini susah sikit, susah nak cari. Macam mana muazzin yang diberi ganjaran ni, orang yang tidak mengambil upah? Agak susah, saya rasa lah. Tapi ada, saya jumpa surau yang belum ada ini. Saya kata, di sini mana bilalnya? Oh, siapa-siapa yang nak azan, ustaz azanlah. Oh, belum ada yang diangkat jadi muazzin. Oh, bila saya baca di sini kita rebut cepat. Sebelum nanti akan ada diletakkan secara resmi, bilal atau muazzin ini. Tidak ada boleh orang lain. Kemudian diberikan upah. Allowance. Itu dah lain dah. Selagi sekarang ini senyum orang ini belum diberi upah, ini dapat ganjaran daripada daripada apa yang dibuat, itu azan. Jadi yang kita perhatikan dalam hadis ini, orang yang diberi ganjaran pahala diampunkan dosa ini, orang yang azan yang tidak mengambil upah. Salahkah mengambil upah, ustaz? Tidak salah. Tidak salah. Ialah kadang-kadang orang memang tak ada duit. Tak ada duit, maksudnya tidak kerja lain, dah pencen apa lagi. Tak ada kerja, dan memang itulah satu-satunya pencarian. Bilal dah diberikan imbuhan ataupun allowance. Terimalah, tak apalah. Haraplah dengan benda-benda lain lagi. Janganlah, tak dapatlah aku pahala diampunkan dosa ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa, itu sajalah. Tetapi betul-betul nak dapat ganjaran pahala dan juga ganjaran pahala seperti dalam hadis ini, memang tak terima gaji. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba saya nak azan tapi tak terima gaji, boleh ditimbang, boleh dipertimbangkan. Tetapi kata apa, Jaiz, kami memang memberikan ganjaran. Ambil ganjaran ini disedekahkan kepada yang memerlukan. Macam itulah cara dia. Dapat berapa sekarang ni? 850 atau 900. Bagi pada miskin 900. Tapi itu dia ada, yalah, orang ini ada pencarian lain, sumber pencarian lain. Nah, itu cadangan saya lah. Kalau nak dapat ganjaran pahala yang disebut dalam hadis ini, tapi tetap ganjaran pahala, dapat pahala sebenarnya. Yang penting ikhlas kita. Tapi tidaklah sebesar mana pahala yang dijanjikan oleh baginda SAW dalam hadis ini, iaitu diampunkan dosa sebanyak mana benda yang mendengar dia azan dia. Itu. Kita tengok dalam tambahan komentar daripada penulis ini, Ibnu Khuzaimah berkata dalam hadis, dalam khabar hadis ini sahih, kata betul, maka pada waktu yang sama ia juga termasuk dalam sanad ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan hari-hari itu pada hari kiamat menurut keadaannya. Hari-hari di mana orang ini dia azan. Dan dia akan membangkitkan Jumaat laksana bunga yang menerangi para pemiliknya, sehingga mereka terbungkus olehnya seperti pengantin. Dan pada akhir hadis disebut, sehingga mereka akan masuk syurga tanpa dicampuri oleh seorang pun melainkan orang yang azan secara ikhlas sahaja. Rupanya ada orang yang masuk syurga nanti orang tukang azan saja, pintu azan. Ini pintu sedekah, ini pintu solat. Orang lain tak masuk pintu ini, pintu orang yang azan je. Itu dahsyat, diberikan penghormatan yang hebat kepada orang yang azan ni. Tugas azan ni sebenarnya bukan sebarang, tetapi dia sangat mulia, sangat mulia. Jadi ini tidak menghalang kita untuk menerima allowance sebenarnya, dan juga tidaklah juga nanti jadi alasan jawatankuasa kata, kami tidak memberikan allowance kepada muazzin sekarang ini sebab ada hadis kata macam tu. Siapa yang nak ganjaran pahala dan diampunkan dosa, jangan ambil upah. Jadi susah juga, nanti tak ada yang azan, tak ada orang. Siapa yang nak? Bapa allowance saya ada, kami beri free.
Ya, azan tu memang tiada ganjaran. Bukan maksudnya macam tu. Ya? Okey, berilah, tak apa. Terserah kepada bagaimana muazzin ini sendiri. Ya? Dia nak dapat ganjaran pahala seperti yang dijanjikan. Yalah, terserah kepada dia lah. Apa banyak ya, yang dia akan sedekahkan daripada ini. Kalau dia rasa susah, memang janganlah memaksa diri. Ya? Sehingga dia dibagi semua gajinya. Tapi lawannya, nak dapat ganjaran pahala. Susah. Jadi tak dapat untuk apa? Mengimbangi keperluan hidup sehariannya. Ini pun tidak wajar juga. Saya rasa di zaman Rasulullah ni, iyalah zaman dulu mana ada orang kerja seperti sekarang. Jadi mereka dulu memang ada cara pencarian, cari kayu lah, jual kurma lah, macam-macam. Kalau kita di kampung, banyak betul juga di kampung-kampung. Mana ada orang kerja di pejabat, tapi mereka boleh hidup. Mereka boleh hidup dan juga menyarahkan anak yang ramai. Mana mereka kerjanya? Kalau tengok di kampung-kampung nelayan di Terengganu, di Kelantan, tengok ni orang-orang ni nelayan. Ada seorang anak yang memang dia dapat kepujian bapa 20A dulu. Bapanya simple je. Anaknya masya-Allah. Anaknya seorang, bapanya seorang nelayan. Tapi mereka boleh menyarah hidup anak yang begitu ramai. Jadi rezeki itu daripada Allah SWT. Kita tengok lagi hadis yang lain. Keutamaan bersaksi dan reda kepada Allah sebagai Rabb dan Muhammad sebagai Nabi atau sebagai Rasul ketika mendengar azan. Nah, ini yang perlu kita amalkan dalam ketika azan. Kadang-kadang kita tak tahu kita jawab je azan. Memang sunat kita menjawab azan. Tetapi apa amalan yang kita boleh amalkan ketika azan? Kita tengok hadis ini. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'u al-muazzin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan ghufira lahu dhanbuh. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Barang siapa yang mendengar seorang muazin mengucapkan apa yang dia ucap, asyhadu alla ilaha illallah." Ketika dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, kita pun ucap juga jawab, asyhadu alla ilaha illallah. Lepas itu kita ucap lagi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa raditu billahi rabba, bi Muhammadin rasula, wa bil islami dina. Ghufirlahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampunkan dosa-dosa ini. Itu saja. Lepas itu dia muazin akan mengucap lagi sekali kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Kita habis cepat kita baca, kita akan ulang. Ucapan asyhadu alla ilaha illallah yang kedua. Cuba kita tengok Kalau boleh kita kuasai, tak susah pun. Okey, saya bagi contoh azan ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Betul kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Betul kita ucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula bil islami dina. Dah. Itu jawab lagi azan yang sama juga asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Kita pun jawab asyhadu alla ilaha illallah. Tak susah kan? Kita tengok Saya ulang lagi. Bila muazin sebut je asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Lepas itu kita terus ucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kalau kita baca almas surat, kita tengok dalam almas surat tu dia mampu bunyi macam ini tetapi dia dulu raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammad Nabi wa Rasulullah, itu dalam apa, dalam kitab amat surat. Tapi ini tidak. Raditu billahi rabba abi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu je ubah sikit. Boleh ikut insyaAllah. Bila muazin ucap je asyhadu alla ilaha illallah, kita pun ikut asyhadu alla ilaha illallah jawab kita. Lepas itu kita terus baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba abi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Dah. Betul jawab lagi azan. Asyhadu alla ilaha illallah. Betul jawab asyhadu alla ilallah. Sampai habis.
Itu amalan yang kita amalkan ketika azan. Hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang membaca ini Allah ampunkan dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil lah, dosa kecil. Kalau dosa besar dia perlu taubat. Siapa yang pernah amalkan ini sebelum ini? Tak ada. Kalau ada alhamdulillah. Ini dia, ini tak susah. Ini tak susah. Nanti kalau nak ini boleh refer dalam apa? Dalam rakaman ini nanti. Dia tak susah insya-Allah, Kemudian kita tengok hadis yang seterusnya. Ini kelebihan kita belajar hadis, belajar Islam lah cara umumnya, dan kita membaca hadis-hadis tentang fadilat. Bila kita dengar, oh ini amalan yang belum kita amalkan, tak panjang pun, sikit pendek, tetapi tak sama orang yang menjawab azan dengan menambahkan ini dengan orang yang tidak menjawab ataupun tidak menambah amal satu amalan ini dalam ketika orang apa ketika muazin melawangkan azannya. An Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha asharan thumma sallallahu li al wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman as'ala li al wasilah halat lahu syafa'ah. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendengar seorang muazin azan, bila kita dengar je azan azan ni, maka ucaplah seperti yang diucapkan, ikut Allahu akbar Allahu akbar syadallah ilallah syadallah itu dan tambah tadilah itu syadana Muhammad Rasulullah sama sampai akhir. Bila kita dengar macam tu, dia kata ikutlah, ikutlah. Bila dah habis apa habis dia? La ilaha illallah. Habis kan? Kemudian berselawatlah kepadaku. Jangan terdoa, terdoa. Tenang, habis azan ni la ilaha illallah, la ilaha Muhammad Rasulullah SAW. Tapi di hujung tu dah ada selawat dah, okey. Tetapi maksudnya habis je azan la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin al wasilatul fadilah. Sampai akhir doa. Jangan terus baca doa. Dia kena baca selawat dulu. Kemudian berselawatlah kepadaku, kerana sebarang siapa yang mengucap satu selawat kepadaku masya Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berselawat kepadanya 10 kali kerana selawatnya. Kemudian mintalah wasilah untukku kepada Allah Azza wa Jalla, kerana itu merupakan satu kedudukan di dalam syurga yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah, dan aku mengharapkan orang tersebut adalah aku. Karenanya barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka syafaatku menjadi halal baginya. Masya Allah. Jadi yang pertama kita tengok dalam hadis ini, perintah agar kita mengikut muazin apabila dia ucap tu kita ikut. Betullah, kalau eloknya walaupun kita apa duduk ataupun sedang ini dan tengok TV ada azan, jawablah. Jawablah, kerana orang ni sedang bercakap, ini tak sesuai. Sedang azan bercakap itu tak sesuai lah sebenarnya, sebab kita tak sempat nak jawab. Kadang-kadang kita duduk macam tu sembang-sembang tengah azan. Itu memang kadang-kadang kita pun sebab salah juga. Dia terus mengajak kita bercakap. Sedangkan azan berkumandang, kita nak jawab pun kadang-kadang tak dengar, sebab kita concentrate, kita fokus ucapan dia. Kadang-kadang itu kurang sesuai. Tengah azan tu duduklah. Kalau boleh duduk seorang-seorang. Jangan duduk dekat-dekat dengan orang yang menyebabkan dia mula nak menyapa kita dan kata, "Assalamualaikum, lama tak jumpa. Apa khabar? Apa macam mana bisnes?" Aduh, tengah azan. Akhirnya kita pun terperangkap dan akhirnya mana azan? Mana yang kita nak fokus? Azan ke orang ini? Kalau kita tak layan dia pun rasa tersinggung.
Ini semua salah. Semua salah. Kadang-kadang ada orang kata, ah, bagus alhamdulillah, azan. Tengah azan. Jadi dia pun bagi signal, akhirnya orang pun faham. Akhirnya dia tak bercakap. Sebab nak jawab. Apalagi bila sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, apa yang kita kena baca tadi yang macam tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anna Muhammad wa anna Muhammadar rasuluhu wa abduhu rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula bil Islam bidinan. Kalau kita tengah bercakap, apa nak jawab lagi? Tak sempat kita nak jawab. Jadi yang pertama sekali kena jawab apa yang muazzin ini sedang ucap. Dia sunat tetapi dia dapat ganjaran pahala. Bahkan ucaplah seperti mana yang dia ucap. Kemudian berselawatlah kepadaku. Selawat kepada Nabi SAW paling pendek itulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu bacalah doa. Karena barang siapa yang mengucap satu selawat, satu selawat je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah selawat 10 kali. Dan bila Allah selawat 10 kali ini, maksudnya dia adalah rahmat Allah turun kepada orang yang mengucap selawat ini, dan Allah ampunkan dosa-dosa dia, ampunkan dosa-dosa dia. Kemudian Rasulullah menyebut, mintalah wasilah untukku kepada Allah. Wa ba'athu maqama mahmudan allazi wattaq. Apa dalam doa kita? Allahumma rabb hadhihi al-tamah wasalatul qa'imati Muhammadin al-wasilatul fadlah. Al-wasilah. Al-wasilah ini maksudnya apa? Maqam yang paling tinggi dalam syurga. Dalam syurga ni ada tingkat-tingkat. Dalam neraka dia darakat. Darakat maksudnya ke bawah. Dalam Islam dia tak sebut darajat untuk neraka. Darajat ni untuk kemuliaan. Darajat di atas. Tapi darakat, innal munafiqina fi dirqil asfali minan nar. Dalam Quran dia kata sesungguhnya orang munafik ini berada di bawah dirq. Bukan tingkat bawah, dia tak guna tingkat, tapi kata kita tak ada, macam tak ada apa, tak ada istilah. Sesungguhnya orang munafik ini berada di atas tingkat yang paling bawah. Dia ada tingkat juga dalam bahasa kita, tingkat-tingkat bawah. Tapi dalam bahasa Arab dia guna darakat, tingkat. Dia kata apa? Darakat. Darkun. Darkun maksudnya ke bawah. Maksudnya ini adalah penghinaan, penghinaan kepada orang yang dalam neraka. Adapun orang yang Islam ni, orang yang beriman, dia masuk di derajat-derajat tinggi. Yang paling tinggi itu, itulah yang disebut dalam hadis tadi, iaitu al-wasilah. Apa dia al-wasilah? Maqam mahmud. Maqam maksudnya kedudukan yang paling tinggi dalam syurga yang tidak dimiliki oleh seorang pun melainkan orang yang akan ditentu oleh Allah. Jadi aku nak kata Rasulullah, akulah orang itu. Memang dialah insya-Allah. Jadi siapa yang minta, kita ni minta agar Allah bagi kepada Rasulullah SAW ni, maka siapa yang minta untuk aku wasilah, halat lahu syafaati yaumul qiyamah. Maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Dia dapat syafaatku nanti hari kiamat. Masya-Allah, tak susah pun. Tapi kena setiap kali azan dengarlah, kali azan dengarlah. Tu. Kemudian ini sudah ada hadis yang kedua pun sama senada, saya tak bacalah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yuraddu du'a'u baina al-azan wal iqamah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Ini hadis yang sangat popular. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis yang saya popular, saya katakan sering penceramah-penceramah akan bangkitkan ataupun angkatkan isu ini, iaitu tidak ada doa yang ditolak di antara azan dan iqamah. Azan dia tak kira lah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang penting 5 kali azan ini, bila seorang muazzin azan dia habis, kita berdoa, lepas itu kita baca doa, kita selawat kepada Nabi SAW, itu kita berdoa, doa azan, lepas itu kita pun sembang sunat qabliyah. Lepas itu kita doa banyak-banyak, banyak-banyak yang kita mampulah, sebanyak yang kita mampu dalam menunggu waktu salat yang akan diikamahkan. Jadi doa di situ terserah, terserah nak doa apa. Yang paling penting
Yang paling penting, Allah makhtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bihusnul khatimah. Ya Allah, akhirilah hayatku dengan akhir yang terbaik. Jangan engkau apa? Akhiri hayatku dengan akhir yang buruk. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetaplah hatiku di atas agamamu. Lepas itu apa lagi doa? Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya, ya Allah, kurniakanlah aku taubat nasuha sebelum aku mati. Sebelum mati, Allah kurniakan taubat sehingga kita sempat taubat di atas segala dosa, dan kita pun dicabut nyawa setelah kita taubat. Tiga perkara ini paling kurang untuk kita mohon di antara azan dan iqamah. Yang lain mintalah. Apa lagi doa yang paling mudah? Oh, paling mudah itu doa ummu doa. Ummu doa mungkin saya dah sebut, eh? Itu ibu segala doa. Ibu segala doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ghaffar rabbul alamin. Ini mencakup segala keperluan. Tak sempat minta-minta yang lain, ini dah cukup. Rasulullah sangat suka membaca doa ini. Jadi kita nak baca doa, kadang-kadang kita tengok hujan turun. Hujan turun di antara pembolaan hujan turun ni, itu di antara disebut oleh ulama berdasarkan hadis, iaitu dikabulkan doa. Bila hujan turun je, banyak orang tak kisah. Hujan turun, hujan, hujan, hujan. Kalau yang menyebabkan, cepat-cepat ambil baju. Ha, itu je. Eh, hujan-hujan, kasut dijemur. Mana sempat nak baca doa? Bila hujan lebat. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkanlah dengan curahan yang baik. Betul doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ghaffar rabbul alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Simple je. Tengok Kalau tak nak panjang-panjang. Setiap kali hujan turun, sekarang ni musim hujan. Banyak pembolaan hujan. Kalau dah tengah-tengah dah tak. Ya, maksudnya pembolaan hujan. Bila kita nak musafir, doa lagi. Itu juga di antara waktu yang dikabulkan doa. Orang yang musafir ni doanya dikabul. Nak pergi miri kah, nak pergi sibuk kah. Kita musafir, baca doa. Baca doa musafir mula-mula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa min al'amal ma tarda. Allahumma hawina 'ala safarina hadza wa tawwi 'ana budah. Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil ahli. Baca doa, lepas tu doa lah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna aljannata min al-barri ya aziz ghaffar rabbul 'alamin. Bacalah doa lagi. Allahumma inna na'udzubika min barasul junun bi zamil sayl sakam. Minta tolak bala daripada COVID-19. Teruskan doa dalam tengah-tengah drive tu, baca doa. Sebelah pegang steering, sebelah pegang macam tu. Boleh tak? Biasa tak? Cara doa. Tapi jangan hayal. Tentang doa ni turut ke bawah. Na'udzubillah. Nanti lain yang terjadi. Jadi doa ketika ini, ketika kita musafir ni, sangat dikabulkan doa. Untuk ahli keluarga kita, untuk diri kita. Jangan lupa. Jadi doa di antara azan iqamah ni setiap orang dapat. Cuma dia tak tahu ataupun dia tak sedar ataupun orang tak ada ilmu. Sama ada dia tak ada ilmu ataupun dia tak sedar. Dia dah dengar dia dah. Tak ingat. Tetapi kalau Allah bagi petunjuk kepada dia, dia dapat taufik, setiap kali azan dia akan ambil kesempatan untuk berdoa. Ataupun berdoa maksudnya doa untuk menunggu azan yang kedua apa iqamah, menunggu iqamah. Walaupun sekejap. Kadang-kadang di setengah masjid surah pendek je. Qalbiyah. Tengok dah tak ada orang dah. Semua sunat terus dia bangun. Terus dia iqamah. Tak apa. Kita sempat doa dah tadi. Kita tengok lagi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Tu bapa habis oh, sikit, tinggal sikit. Pilih hadis yang pendeklah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala kana rajulun la ya'lamu rajulan ab'ad min al-masjid
minhu wa kana la tukhthi'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma fi ramda qala ma yasurruni anna manzilati ila janbil masjid inni uridu an yuktabali mamshaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli fa qala rasulullah sallam qad jama'a Allah laka dhalika kulluhu qad jama'a laka dhalika kulluhu wa fi riwayatin inna laka ma mahtasabta. Daripada Ubay bin Ka'ab, dia berkata, pernah seorang lelaki, aku tidak tahu lagi ada orang yang lebih jauh daripada rumahnya daripada masjid. Maksudnya dia yang paling jauh rumah daripada masjid, surau dia ujung kampung paling jauh. Sedangkan dia tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Ini sangat hebatlah. Itu sana cari orang macam ni. Dia paling jauh tapi dia tak pernah miss. Ini. Ubay berkata, lalu dikatakan kepadanya, atau ku katakan kepadanya, sekiranya engkau membeli keledai sahaja yang dapat engkau tunggangi pada saat cuaca gelap ataupun panas terik. Dia menjawab, aku tidak suka bila rumahku dekat dengan masjid. Itu jawapan dia. Sungguh aku ingin langkahku menuju masjid dicatat sebagai pahala bagiku, dan saat aku kembali ke keluargaku sama juga dapat pahala dan diampunkan dosa. Dan Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Dalam riwayat yang lain dia kata, sungguh bagimu pahala apa yang telah engkau niatkan. Jadi ini perlu kepada niat juga. Jadi orang ini dia nak supaya dia datang ke masjid tu dengan dia berjalan kaki dia dapat pahala. Dia jauh, semakin jauh. Kalau semakin dekat semakin kurang. Baik itu sahabat ini yang mencadangkan dia supaya membeli keledai untuk tunggangan dia, memudahkan dia daripada kena hujan atau kena panas. Dia kata, tak, aku nak supaya dekat, jauh daripada masjid supaya langkah-langkah aku ini dikira dalam bentuk pahala, diampunkan dosa. Ini memang ada jenis orang yang memang dia suka kalau nak cari rumah, mana masjid sini, saya nak pilih yang dekat. Sebenarnya kuranglah sikit, kurang dari segi dapat pahalanya, kurang besar. Habis . Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ini bukan hanya untuk kita dengar dan kita hayati dan juga kita ikut ambil semangat sebagai penyuntik motivasi sebenarnya untuk kita menambahkan amal kita. Macam tadi kita cuba, kalau yang belum hafal buka lagi rakaman ini, dengar apa yang kita boleh ucap ketika azan asyhadu la ilaha illallah. Amalkan insyaAllah, sama-sama kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa sabab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.